Sudah 3 hari ini cerita Dayana Fitinaki suasananya semakin kisruh paciwul saja. Dimulai soal agama sampai terbaru masalah interview di kampusnya. Sampai-sampai video interview yang diupload di Instagram Dayana sendiri juga dihapus. Dan Dayana memposting foto dengan caption yang panjang, yang isinya dia ingin menjadi dirinya sendiri. Aku tidak pernah melakukan apa yang disarankan masyarakat padaku. Jika aku tidak menganggap itu penting bagiku, aku tidak akan mengulang desain kuku jika aku suka, tapi tidak seperti masyarakat. Jika kamu melakukan apa yang orang lain inginkan, tapi kamu tidak menginginkannya, maka kamu secara otomatis menjadi pion yang menjadi tidak menarik dari waktu ke waktu. Akan selalu ada orang yang menyukai kamu, sehingga kamu tidak perlu khawatir tentang bagaimana orang lain memandang kamu. Selalu lakukan apa yang kau suka. Sudah waktunya bagi masyarakat kita untuk belajar toleransi, persepsi pilihan orang lain, dan positif. Semuanya dimulai dengan diri kita sendiri. Jika kita mencoba untuk mendengarkan diri kita sendiri lebih daripada orang atau stereotip dan norma-norma perilaku, maka Anda akan menjadi lebih bahagia dan lebih berhasil. Ini ada saran untukmu, suasana hati yang bagus untuk semuanya. Sejauh ini, belum ada tanggapan dari Vicky. Curhatan Vicky tentang Dayana terakhir 3 hari yang lalu melalui Omnia TV. Vicky bicara bahwa dia akan berangkat ke Kazakhstan pada bulan Februari. Dan bagaimana perasaannya buat Dayana? Abang tuh mau nikah itu dari hati ada nggak? Ya jujur aja ya, kalau misalnya masalah menikah kita nggak tahu ya ke depannya. Kita jodoh berjodoh sama siapa. Tapi yang jelas gini, kalau aku ya jalani dulu aja ketemu. Iya, tapi keinginan ada ya? Ada. Jujur banget, gue seneng banget. Tapi aku kan gini. Chemistry yang sekarang aku dapat, nggak mungkin aku juga bisa dapat sama Dayana tuh pas aku ketemu langsung, gitu loh. Iya benar-benar bang. Nah, jadi pokoknya intinya itu ya jalani aja. Gitu. Kalau misalnya berjodoh ya oke, kalau enggak ya. Gue doain 100%, gue doain semoga bisa sama Dayana. Mau ke Kazakhstan kapan panggil kita? Maret atau Februari? Wah, bisa jadi bulan ini, bisa jadi awal Februari, jadi gitu. Maret mah kelamaan, bro. Kalau ada yang belum nonton fullnya, langsung meluncur aja ke channelnya Larekos ya. Linknya ada di deskripsi. Oke, semoga kedepannya kita disuguhkan dengan berita baik ya. Kami pamit undur diri dulu. Bye.